Jadi narasi-narasi yang menggambarkan TNI itu bersatu dengan rakyat apa yang... Sekarang enggak. Tidak. Rakyat itu punyanya presiden. Jadi konsep manunggal dengan rakyat, tentara bersatu dengan rakyat itu sebetulnya konsep yang keliru ya. Jadi tentara tuh enggak dekat dengan, bukan punya rakyat. Jadi awalnya adalah tentara kan, TNI kan ini lahir dari bangsa yang berjuang. Kita belum punya negara. Jadi yang berjuang itu adalah rakyat, kan, rakyat menyatu itu. Bahkan sebetulnya perjuangan merebut kemerdekaan itu adalah perjuangan politik. Sehingga terbagi-bagi atas laskar-laskar. Jadi ada laskar Hizbullah, laskar nasional gitu kan. Itu dijadikan satu, jadi TNI. Jadi TNI dari sejak awal memang harus berdamai dengan politik. Karena dia harus menyatukan politik. Nah waktu perang itu memang itu menyatu dengan rakyat. Waktu perang. Prinsip perang gerilya kan, antara ikan dan air gitu. Tetapi setelah menjadi demokrasi, setelah merdeka, rakyat itu punyanya presiden. Rakyat itu punyanya yang dipilih oleh rakyat memenangkan pilpres, pemilu. Kepala daerah, presiden. Jadi rakyat itu lebih dekat dengan Bu Khofifah daripada dengan Pak Panglima. Mengapa Panglima TNI tidak pernah dipilih oleh rakyat? Sehingga dia tidak punya hak untuk menjangkau ke rakyat. Juga kepada sumber daya sipil di masa damai, TNI itu tidak punya kewenangan. Gitu. Itu adalah dui fungsi. Gitu. Kalau dui fungsi karena dimanjakan oleh Pak Harto dan memang diberikan free rein oleh Pak Harto karena sudah percaya, dijamin untuk mendukung kekuasaan Pak Harto, maka dia diberikan free rein. Jadi narasi-narasi yang menggambarkan TNI itu bersatu dengan rakyat apa yang... Sekarang enggak. Tidak. Rakyat itu punyanya presiden. Dan kalau dilihat aslinya, doktrin-doktrin kemandunggalan TNI rakyat itu untuk prajurit. Bukan untuk mabes. Ya, bukan untuk institusi. Jadi artinya kalau rakyat, even kalau sedang latihan, haus, minta air, ya jangan bentak-bentak. Kalau misalnya mau meriksa rumah penduduk, jangan ditendang pintunya, dirusak. Kalau mau jadi lewat sawah. Jadi untuk menjaga perilaku tentara sebetulnya. Bukan dalam konsep. Monopoli rakyat, bukan. Jadi tentara itu tidak punya kewenangan untuk menjangkau kepada sumber daya nasional sipil di masa damai. Nah, seperti tadi, Brigjen Junior, ya itu sudah salah pengertian. Pimpinan yang belum bisa tuntas untuk memberikan pengertian yang benar kepada dia. Kesiruannya karena merasa apa yang dilakukan itu justru bersama dengan rakyat. Gitu. Itu salah persepsi itu. Ya, Babinsa kan ngurus ngutak-ngutik masalah sipil. Sebetulnya Babinsa tidak ada kewenangan untuk ngutak-ngutik ngurus urusan sipil. Tapi prakteknya di lapangan karena konsep teritorial sangat dekat bukan hanya dengan pimpinan desa, tapi juga dekat dengan keseharian dengan rakyat, itu menjadi bagian dan seolah-olah itu dibenarkan. Memang tentara bersama rakyat, tentara membela rakyat, dan itu keliru sebetulnya. Keliru. Ya kemarin misalnya yang Babinsa itu ngetok-ngetok, yaitu penduduk kan. Bagaimana? Kodam, Koramil, tidak ada jangkauannya, kemenangannya untuk menjangkau penduduk sipil. Karena buktinya, KTP siapa yang bikin? Kartu keluarga siapa yang bikin? Bukan Pangdam, bukan Danrem, tidak pernah ada itu. Itu adalah aparat sipil. Gitu. Nah ini kita belum percaya bahwa itu harus berubah. Nah sekarang ini orang kan malas nih. Ada yang mempertahankan karena kepentingan, ada yang malas mikir, karena itu bilang karena mikir. Kita itu malas mikir, maunya yang lama diikutin, terus mungkin ada kenikmatan di situ, yes, mungkin ada kenyamanan di situ, yes, tapi untuk berubah belum tentu. Yang jadi korban siapa? Bawahannya tadi itu, antara prajurit TNI dengan Polri, karena pimpinannya itu malas mikir.